Jangan ngomong. Knock knock. Astagfirullahaladzim. Satu, dua, tiga, let's go. Kalau di daerah lain itu nggak ada yang namanya kayak gini, ganti tempat, di tempat. Ya makanya itu nama di situ. Oh. Belum. Awas, jangan. Channel Asrina Basri. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, hari ini hari spesial di mana hari ini Kak Asri ulang tahun. Yeay. Yang ke berapa ya kira-kira ya? Aku tuh sebenarnya udah tua, guys, tapi muka aku baby face ya kan. Pokoknya kita langsung mulai aja unboxing kue yang pertama. Ini banyak kali kue nih. Kayak mana cara makannya nih ya, guys ya? Karena perutku ini kecil. PDW bapakku sama kakakku sama Sari udah tidur. Jadi aku buatnya tengah malam, guys. Tapi mereka udah ngucapin hari-hari. Oke, guys. Kita langsung aja ya unboxing. Yang pertama, ada yang penasaran enggak? Kue pertama ini dari Dedek Danis. Oh my god, ini cuma ada nama kayak gini, guys. Dedek Danis. Ini enggak ada ucapannya. Ya sudahlah, ini dari Dede, sebenarnya Mama Dede Danis. Terima kasih Mama Dede Danis. Oh my god, ini kuenya, guys. Gambar domba-domba. Next lagi, ini kue dari siapa ya kira-kira ya? Ini tereng. Ini tadi datang tuh kayak setengah jam datang, satu jam lagi datang kayak gitu, guys. Jadi aku tuh kayak bingung-bingung kemak gitu, guys. Ini Widi, ada kapal pontong, guys. Ini kapal pontong favoritnya Asri, kendaraan favoritnya Kak Asri, guys. Aku tuh pengen banget ngerasain naik kapal pontong tuh seperti apa. Jadi kayak video-video aku kemarin tuh viral gara-gara aku ini. Guys, bisanya aku masa di Samarinda ada kapal pontong, di Tenggarong gak ada, cuma di Samarinda aja, di Kalimantan aja yang ada kapal pontong. Ini yang dato kapal pontong ini, guys. Yang dato kapal pontong ini, kapal pontong ya, guys. Terus tuh kita dapet umur aku berapa nih? 245. Oh my god. Masa sih secantik ini umurnya 245? Kayaknya ini mamanya nih salah beli nih. Ini yang nomor 2, ini yang angka 4, ini yang angka 5. Udah dapet lilin. Ini Dedek Denis. Ini enggak ada namanya nih pengirimnya nih. Dedek Denis doang nih. Dedek Danis, guys, tulisannya nih. Masih ada ini, Dedek Danis. Ini sama kayak kue tadi ya, guys, ternyata. Oh my god, Caket Tenggarong, dari Caket Tenggarong, HBD Asrinda. Nih, guys. Nih, oh my god, aku takut jatuh, guys. Nih. Kelihatan enggak sih? Tantar, guys. Ini kuenya, alhamdulillah banyak banget kue, guys. Ini kuenya pink, biru, sama ada oreo-oreo sama coklatnya. Oh my god, aku kira-kira bisa ngabisin gak ya? Aku takut banget gemuk, guys, gara-gara makan kue. Nanti kita pasang lilinnya ya, guys. Nanti nunggu jam 12, soalnya ini masih setengah 11 di Kalimantan. Lanjut lagi kuenya ya, banyak kali nih, guys, kuenya. Next lagi kue selanjutnya. Waduh. Oh, your love. Mama siapa nih your love nih? Ada enggak sih tulisannya? Happy birthday tuyul, beleng-beleng. Oh, happy birthday tuyul tulisannya, guys. Tapi nanti kita ini ya, ini kuenya besar banget, guys. Ini ada 2 tingkat, ini kue perdana aku yang 2 tingkat, guys. Ini perdana nih. Aku punya kue 2 tingkat. Dulu kalau tahun kemarin gambar muka aku, sekarang 2 tingkat, guys. Mana tahu tahun depan 3 tingkat atau 5 tingkat kan ada yang ngasih, kan. Waduh, berharap terus aku nih. Pokoknya nanti kita unboxing kadonya ya, soalnya sebagian tuh kadonya ada yang kirim ke Tangerang, karena Kak Asri ini masih di Tenggarong, di Kalimantan. Insya Allah akhir bulan ini, mungkin bulan Juli baru Kak Asri pulang ke Tangerang. Ada sebagian yang ngirim ke sana, ada sebagian yang ngirim ke sini. Tapi nanti kita unboxing bareng-bareng ya. Tapi sebelum itu kita tunggu jam 12 sebelum kita tiup lilinnya. Pokoknya
buat emak-emaknya Kak Asri, bentar guys, aku taruh dulu. Buat mama-mamanya Kak Asri, makasih banyak buat kado-kadonya. Terus tuh buat kue-kue ulang tahunnya. Oh, oh my god, aku hampir lupa. Ini ada di belakang aku juga. Tadi ada yang ngirim, nanti ada pacar. Ih, nanti ada pacar kamu datang, ternyata ada Limino guys, lihat. Ada Limino sama fotonya Kak Asri, cantik banget. Nah, buat teman-teman, pokoknya stay tune terus. Nanti kita bakal tiup lilin bersama-sama, bersama sahabat Asrinda dan juga teman-teman yang lain, teman-teman keluarga yang lain. Pokoknya thank you so much. Nanti kita lanjut lagi. Bentar, aku doa dulu guys. Tiup lilinnya ya teman-teman ya. Gak apa-apa mirror, gak apa-apa mirror. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga Kak Asri panjang umur, sehat selalu, dimurahkan rezeki, dan semoga juga nanti cita-citanya Kak Asri tercapai, amin. Dan semoga juga sahabat Asrinda makin kompak. Terima kasih buat kue-kuenya dan kado-kadonya, amin amin arobal alamin. Aku tiup langsung ya guys, soalnya sebentar lagi ini meleleh nih. Satu, hitung-hitung seribat deh. Hai guys, wah kita dapat lagi kiriman nih guys. Ini kiriman hari kedua. Ini adalah tumpeng. Di tempatmu apa namanya guys? Kalau di tempatku namanya tumpeng. Langsung aja kita unboxing. Gak usah tunggu lama-lama lagi, maaf ya backgroundnya agak pendek sedikit di bawah nih. Soalnya ke atasan lupa aku masangnya guys, jadi kelihatan di bawah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini soalnya di belakang nih jualan aku guys. Kita buka dulu ya guys buat tumpengnya. Oh my god, ini isiannya. Kameramen agak maju ya. Kita shoot dulu isinya ada apa aja sih tumpengnya ini. Kita lihat. Oh my god, kita dikirimi tumpeng ada isi telur. Terus di sini ada apa nih? Kecambah, ini kecambah kayaknya nih guys. Terus tuh ada urap, ada tempe, ada mie dan ada ayam. Langsung aja kita potong-potong. Oh ini terbalik guys, ada fotonya di sini. Kita foto dulu ya guys. Kita fotonya kayak mana nih? Dibuka ya. Udah pernah juga kayak gini nih guys. Ini tumpengnya. Ini di shoot udah. Nah di shoot ya. Langsung aja kali ya kita potong ya. Pokoknya sebelum itu kita baca doa dulu dalam hati sesuai dengan agama kita masing-masing. Silahkan dimulai. Amin. Ya, yeah, langsung aja kali kita potong baru kita kasih kejutan ke Bapak sama Mama sama Absari. Absari di depan, guys. Dia lagi pegang kamera, jadi enggak bisa diganggu juga. Langsung aja kita potong ya. Bentar kita misikan dulu. Ini happy birthday tuyul beleng-beleng. Tersenyum bukan karena hidup memberikan alasan untuk tersenyum, tapi karena senyum bisa membuat orang lain tersenyum, kata-katanya. Kita suapkan ke Bapak dulu ya, guys. Apa nih doanya dulu, Pak? Doanya untuk Asrinda. Doanya apa? Semoga apa gitu nah? Semoga sukses selalu. Terus apa lagi Pak? Jangan ketawa Pak. Sama ya mukanya. Kata orang muka kami sama guys. Terus tuh saya selalu apa lagi? Bapakku udah pintar ngomong guys, murah rezeki. Terus tuh apa lagi Pak? Ini doa untuk diriku sendiri guys. Jangan ngomong. Maaf ya guys, soalnya bapakku agaknya dia gak pintar ngomong. Ya makanya udah terbaik, langsung aja kita stop. Soalnya aku gak bisa lihat mukanya kayak ngeliat muka aku guys. Langsung aja. Ini satu, dua, tiga. Tepuk tangan dulu. Mantap, makasih. Bilang Bapak, terima kasih sahabat Asrinda. Terima kasih sahabat Asrinda. Jangan ketawa nah. Enggak ada cacing di sini. Ulang. Ya serius, masa malu. Guys, terima kasih dulu, makasih sahabat Asrinda. Diacak uri kayak Bapakku, guys. Nggak sanggup jadi, nggak ngomong, memang dia taunya ketawa. Tapi aku
aku ini aja dah. Terima kasih sahabat Asrinda. Dah, next lagi kita panggil yang kedua karena posisi rumahnya agak sempit ya guys. Sini mak, sini mak. Ya. Aman sih ya. Mama aku ini sakit lututnya guys, jadi nggak bisa terlalu lama dia duduk di bawah ya guys. Ini pokoknya kita suapi aja, nanti ngakak lagi malas aku. Nih kita suapi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya doa terbaik, semoga cita-cita tercapai ya mak. Iya. Amin. Mantap. Enak kan mak? Enak. Enak. Tepuk tangan dulu. Semoga panjang umur, sehat selalu, murahkan rezekinya. Amin. Semoga cita-citanya tercapai. Yeay. Lanjut lagi kita ke Absari Basri guys. Absari Basri senggol dong. Langsung aja ke sini. Iya, tahu aku. Dosa kamu ajari tahu. Kita lanjut lagi ya. Ini Absari soalnya pegang apa namanya? Pegang kamera, jadi kita suapi langsung. Kejauhan lagi. Satu, dua, tiga. Absari sudah ya. Ternyata doanya apa? Kamu ngomong dari situ aja. Pokoknya yang terbaik. Enggak usah lihat di belakang, ada orang yang masih yang terbaik. Ada anu. Panjang umur selalu apakah? Ada paket. Oh, ada paket kah? Ya sudah, pokoknya doa cepat sih doa apa? Iya, pokoknya semuanya yang baik-baik lah. Oke, okay, oke. Okay. Gitu aja. Oke, okay, thank you. Rapli. Ambil dulu. Bagus sih bajunya. Pasti maju-maju deh. Maju-maju. Guys, jadi Rapli mohon maaf ya teman-teman di sini, adikku nih agak anak berkebutuhan khusus guys. Jadi dia baru bangun tidur, ku paksa bikin video jadi kayak gini. Dia enggak bisa bicara tapi dia ngerti apa yang kita maksudkan guys. Lah kamera deh. Lah kameranya. Langsung aja kita kasih makan ya. Doa yang terbaik ya, Dek. Amin. Okay. Amin dulu. Tangannya, Dek. Dulu begini. Pi. Begini, Pi. Amin. Semoga Rapli cepat ngomong ya. Semoga normal ya. Iya. Kasiannya Dek ke ini. Nih, makan dulu. Ini berkah nih dari sahabat Asrinda nih. Rapli direkam nih, Pi. Dia enggak suka makan-makan apa ya, kayak makan-makanan kayak gini, dia taunya ciki-ciki doang, guys. Jadi dia kalau makanan kayak nasi-nasi ini dia jarang makan memang. Lagi deh. Sedikit ya? Sedikit aja. Pak terapi Pak, nama apa? Pi. Nah mau guys, dah papa sudah biar aja, yang penting Rapi sudah mencapai cita-citanya ya, nanti kita wakilkan ya Pia. Semangat laki-laki. Nih salim dulu. Salim. Ya Allah, dah. Sudah. Rapli ini memang. Pokoknya buat sahabat Asrinda, terima kasih banyak atas kuenya, kadonya, tumpengnya. Nanti mungkin kalau kado unboxingnya, kalau misalnya nanti kan ini terbagi menjadi dua guys, ada yang ngirim di Tenggarong, ada yang ngirim di Jakarta juga. Nanti pas Asri sampai di akhir bulan, nanti kita unboxing sama-sama ya hadiahnya. Terus tuh buat sahabat Asrinda, semoga makin kompak, sehat selalu, dimurahkan rezeki. Kapal pontongnya belum datang, nanti kita lanjut lagi ke kapal pontong ya guys. Bye bye. Asri mau ngapain? Iya, aku mau happy birthday nih. Udah lihat nih setelanku nih, happy birthday nih, ada kue guys. Sebentar. Tapi muka aku pucat nggak? Enggak. Bohong. Iya. Awas aja bohong nih. Kita ambil dulu nih. Ini kalau kalian mau tahu, ada yang tahu nggak isinya nih apaan? Enggak tahu. Iya. Nanti aku kasih tahu. Kayaknya kamu dari sana ya? Enggak usah. Nih kakak pegang ini ya. Kita bawa kuenya dulu. Kenapa enggak dibuka di situ, meleleh nanti panas. Happy birthday di sana aja supaya lebih naung. Entar saya jelas mau ngapain. Kita buka di sana dulu, soalnya panas ya. Kameranya masa di belakang? Depan dong. Panas nih. Tahu kegerlianku nih, aku takut meleleh nih. Tanya dong. Kasih mau bawa apa gitu? Iya, kamu bawa apa? Kita buka dulu ya, kalau kamu penasaran. Ini nih surprise guys, aku tuh kayak pesan banget. Aku kan suka banget sama kapal pontong. Kayak kapal pontong itu adalah
sesuatu kesukaan hobi aku mengumpulkan kapal pontong. Ini aku di belakang aku yang bisa lihat sungai kan. Ini kita buka dulu ya kreseknya. Mesti temukan tempat ini tidak sih lah. Kasihlah. Ini aduh nih, panas nih, lagi aku nggak bawa topi lagi. Mau sok-sok putih kali kameramen nih. Lihat-lihat. Monyong. Op. Ulang-ulang belum stres. Sama-sama ya, hitung sampai 1 sampai 3 ya. 1 2 3. Let's go. Ini dia kapal pontongnya, guys. Ini kapal pontong, ini batu bara. Ini kapalnya. Ini tahu enggak sih aku nunggunya lama loh, ini requestan aku, guys. Jarang-jarang kan ada cewek request kapal pontong. Bentar, ini harus pelan-pelan, guys. Bentar. Mirip banget enggak sih? Oh my god. Oh my god. Ih, tanganmu loh. Wow, mirip banget, guys. Sumpah. Bilang orangnya ada aja yang masan kayak gini. Bentar, bener. Buka sebelah sini lagi. Oh my god. Mungkin orang termengah-mengah ya, guys. Ya Allah, padahal aku mau pesan yang gede lagi. Gila, guys, keren banget ya, sumpah. Sumpah, ini HBD ke-25 Asri Indah Basri. Ini kalau kalian mau tahu, ini kalau kapal pontong itu cuma ada di anu Kalimantan aja, guys. Di Kalimantan, kalau di tempat lain enggak ada. Iya, kan. Ini nih. Enggak, emang kayak gitu karet kan. Ini tempatmu apa namanya, guys? Kalau di tempatku namanya kue ulang tahun, guys. Kapal pontong. Let's go langsung aja, tapi enggak ada kapal pontong nih. Coba kita cari dulu ya kapal pontongnya. Guys, di tempatmu apa namanya, guys? Kalau di tempatku namanya kue ulang tahun, guys. Ini kue ulang tahun kapal pontong. Coba dicek dulu. Ada airnya, ada kapalnya, ada batu baranya. Aku suka betul, guys, ini, guys, sama kapal pontong. Kalau di daerah lain itu enggak ada yang namanya kayak gini, guys, di tempat. Kalau di luar Kalimantan itu enggak ada, cuma ada di Samarinda sama Tenggarong aja yang ada kapal pontong. Kalau di tempat lain enggak ada kapal pontong, guys. Siapa video orang? Mana? Tunggu aku buka baju dulu. Nah, ada video orang. Ya aja itu nama masuk di situ. Belum. Sudah ini. Udah. Awas, jangan terlalu. Ini guys, mau berenang dulu, guys. Dah. Ha ha ha.